Ya, what's up guys? Jadi kali ini gue ingin membahas mengenai Mister Waduh lagi nih yang datang ke Indonesia, ya kan? Jadi ada yang pengen gue koreksi sedikit. Ternyata nama Mister Waduh nih Kumalala Savesta ya, kata orang-orang di komen nih. Jadi nama dia Kumalala. Dan kabarnya Mister Waduh nih nangit ya melihat kecepatan upload internet di Indonesia gitu. Jadi dia ada ngupload file 38 GB ini, dan gue pengen pastiin langsung, gue cek ini dia di IG-nya. Ternyata Instagram dia namanya itu Tom's Official ya. Jadi isi Instagram dia Instagram foto-foto dia aja sih. Cuman ya memang ekspresi dia tuh yang memeable gitu. Dan juga kemarin pas gue bilang dia punya pacar, ternyata ada yang ngoreksi kalau ternyata Mr. Waduh tuh udah nikah ya. Jadi bukan pacarnya melainkan istrinya. Dan sering dia share ini kayaknya yang rambut putih ini ya. Karena di IG dia gue liat foto-fotonya itu sering dia sama ini cewek ya. Jadi itu mungkin istri dia ya kan. Jadi Mr. Waduh bukan pelangi ya. Dan juga mengenai status dia yang ini, yang dia itu, yang dia ngupload dan dibikin nangis sama kecepatan upload internet di Indonesia ya kan. Dia ngupload itu 111 files berukuran 38,3 GB dan harus nunggu 7 jam untuk supaya bisa kelar. Cuman ini udah 11 jam yang lalu sih. Jadi mudah-mudahan upload filenya udah kelar lah tuh ya. Sangat dikagetkan ya kan ketika mungkin bule-bule ke Indonesia gitu, yang mana kecepatan internet mereka di sana itu biasa kencang, tiba pas datang ke Indonesia kecepatannya ya melelet ya. Apa yang mau dibilang? Ya Kominfo kita aja baru aja kena kasus kemarin ya kan. Dan juga ya internet cepat buat apa ya, entah kapan lah kita berharap Indonesia tuh internetnya ada di kencang banget gitu dan lebih terjangkau lah harganya. Sebenarnya ada internet yang kencang tapi masih mahal banget gitu. Kita berharap nanti ke depannya kan, apalagi udah misalnya udah masuk 5G di Indonesia ini, biar jadi lebih baik lah ya. Ah, malah jadi bahas internet jadinya. Intinya itulah dia sedikit update yang bisa gue bahas dari Mr. Waduhnya. Kayaknya dia masih di Indonesia itu ya. Dan sekian dulu infonya. Sampai ketemu di video lainnya.